wabarakatuh. Baiklah, sebenarnya kita bersama-sama menundukkan kepala berlanjut kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang muslim, karena saya pimpin, dimohon yang selainnya menyesuaikan. Al-Fatihah. Alam ya.
wajadaka ilaka amla fa ammal yatima fala taqhar wa ammas saila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Kalau tes-tes coba perhatian semuanya bisa mengikuti semuanya. Kalau tes-tes oleh di pokok berikan tepuk semangat untuk Pak SMA 3 yang diwakili oleh staf bidang siswa Bapak Dr. Andes Budi Arjono. Kemudian dari keluarga besar Pasifat ya. Yang lain itu dari pemberian sembako dari pihak SMA 3 yang diwakili oleh Pak Staf Bidang Siswa Ibu Haja Matarina Nasi dan foto. Yang berwilayah ada di Jati Peningan, di Kota Jakarta. Yang saya matikan diwakilkan oleh Wakasih Bidang Siswa di Kuala Jakarta. Harta Rinda, maaf. Ada Staf Bidang Siswa Pak Dr. Sbudi Arjono. Dan perwakilan dari Pembina Rohis di Pulau yang saya Sarjana Agama. Dan seluruh anak-anak OSIS, anak-anak PKM ya, Rohis. Dan anak-anak OSIS ya semuanya ya. Alhamdulillah, syukurlah bahwa SMA 3 berbagi pada Ramadan 1443 Hijriah bisa hadir di anak-anak panti yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kalian kami semua walaupun sedikit Pak Ustaz, insya Allah mudah-mudahan menjadikan keberkahan untuk kita semua. Tapi khusus saat ini adalah Ibu Kepala Sekolah yang diwakilkan oleh UAS Bidang Siswa sudah hadir. Tidak bisa hadir karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Mudah-mudahan dengan kita bisa berbagi, warga panti bisa senang bahagia, bisa bersama-sama kita merayakan Idul Fitri dan juga merayakan buka puasa nanti bareng-bareng ya dengan teman-teman semua. Dan juga warga SMA tinggal mengucapkan permohon maaf yang seluas-luasnya tidak begitu maksimal. Mudah-mudahan walaupun sedikit jadi keberkahan. Dan nanti ada adik doanya warga SMA 3 semuanya disehatkan sama Allah SWT. Dari pimpinannya sampai bawahnya semuanya berkah semuanya, rezekinya melimpah. Keluarga SMA 3 semuanya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kedepannya bisa berjumpa lagi dengan Ramadan 1444 Hijriah. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan lagi di panti semuanya sehat. Keluarga SMA juga dari kepala sekolah sampai bawah semuanya sehat semuanya, dimudahkan berbagai urusannya. Apabila ada kesulitan Allah mudahkan. Apabila punya hajat, punya cita-cita, Allah kabulkan cita-cita kita semua. Demikian perwakilan dari SMA 3. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.